Ayo balikin lagi deh. Gua gak mau terimanya. Lah. Tidaklah. Tidak seperti itu caranya. Kalau antum mau, antum kalam sendiri sama Ukti Sarah. Jangan anak-anak tidak enak. Kalau perlu, anak temenin antum ketemu sama Ukti Sarah. Yaudah iya. Ya sekarang kita beresin dulu aja. Nah, apa lagi lah? Itu sih paling belakang tuh. Turun-turunin dulu aja. Il, kalau kita udah ninggalin Kunanta, pasti banyak banget hal-hal seru yang kita gak bakalan lakuin di pesantren Al-Makmur, Il. Iya, Kak. Betul katamu. Kita tuh gak bisa ngerasain makanan yang enak dan positif. Seru-seruan sama Mas Putin. Dan di pesantren Al-Makmur juga belum tentu Ustadz bisa ngajarin kita. Iya, Kak. Kami, gimana? Aku belum sanggup untuk ninggalin Kunanta. Aku juga gak sanggup buat tinggalin Kunanta. Ya Allah, melihat anak-anak yang menjadi sedih seperti ini, hamba menjadi bimbang, ya Allah. Sudah benarkah keputusan ini, ya Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, semoga Elang mendapat kemudahan dari segala cobaan yang Kau berikan padanya, ya Allah. Bantulah ia, ya Allah. Berilah dia jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Bantu dan kuatkanlah Elang, ya Allah, dalam menghadapi semua cobaan itu. Berikanlah kesabaran dan juga ketabahan untuk Elang, ya Allah. Ya Allah, hanya kepada-Mu hamba memohon, ya Allah. Kabulkanlah doa hamba. Amin, ya Rabbal Alamin. Kenapa ujung-ujungnya kita harus pindah ya? Padahal walaupun gini juga menurut aku pesantren Kunanta itu paling the best. Ya apa-apa lah Sob. Mungkin di pesantren yang baru kita lebih bagus, lebih semangat. Tapi kan kita juga gak tahu betul nyaman atau enggak. Betul sih, Man. Mending sekarang kita berdoa aja sama Allah. Semoga ini cuma mimpi. Bangun-bangun kita gak jadi pindah. Amin. Kamu jangan nangis gitu dong. Bikin orang ikut nangis tau gak? Ya Allah, kenapa dengan adanya keputusan ini mereka tidak bahagia? Mereka semua jadi sedih, ya Allah. Hamba tidak tega melihat anak-anak itu menangis. Jamalah.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alfukat, Elang. Ada apa? Ana di sini hanya menemani Elang. Karena tidak enak kalau dia datang sendiri. Nanti Al-Mukarram lihat dia bilang yang aneh-aneh. Gua kesini sama Alfukat cuma mau balikin duit dari lu. Aku ikhlas, Polang. Beneran deh. Hadas. Ana punya solusi. Bagaimana kalau ada fulus ini dibagi dua? Separuh dikembalikan ke Ukhti Sarah dan separuh antum ambillah. Ya udah, kita ikutin aja tata hukum. Makasih ya, Sar. Sama-sama. Oh iya, Lang. Ngomong-ngomong, kamu jadi pindah ke pesantren Al-Makmur? Enggak, gue kayaknya mau langsung kerja aja. Kerja apaan? Mau ngojek online. Ngapain lo kesini, hah? Enggak, ini Al-Mukarram, saya cuman... Pergi deh, sana pergi. Cang, Cang, jangan kayak gitu dong. Cang kan kasihan Elang. Udah, biarin aja, pergi. Pergi, sana. Ya udah, Sar, Al-Mukarram. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gara-gara kita mau ninggalin pesantren Nanta, aku jadi males mau ngapa-ngapain. Ya, bukan juga, Sob. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sobri, Lukman. Loh, kok pada lemas gitu sih? Betul teman katanya kan. Emang kalian gak sedih apa? Mau ninggalin pesantren Nanta? Ya, sedih mah sedih. Benar kata Ismail, sedih sih sedih. Tapi gimana kalau kita ngelakuin hal yang positif buat kamu ngeciri buat? Kalau mau berhentiin tuh jangan dadakan lah, Pak. Iya. Saya kaget tadi. Maaf. Tapi tadi keren sih. Besok-besok langganan lagi dah, biar kayak tadi. Siap. Thank you, Bang. Iya, sama-sama, Bang. Yuk, duluan ya. Semangat dong, semangat dong. Iyalah, semangat. Orang kita yang ngajaknya, masa kita nggak semangat sih? Ah, Il, itunya Il. Gondrong, Il. Kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini ceritanya lagi pada kerja bakti nih kalian nih. Iya, Ustaz. Oh, iya. Jadi kita kerja bakti buat memberikan kesan baik, Ustaz, buat kampung Ciribut. Betul, Ustaz. Ini bentuk pengabdian terakhir kita di sini, Ustaz. Iya, Ustaz. Benar banget, Ustaz. Masya Allah, Ustaz jadi terharu kalian ngomong begitu. Ondeh-mande, bahagianya ambung. Lihat anak-anak ini, Pak Ustadz, baik-baik, pintar-pintar, rajin-rajin. Amin, insya Allah. Nanti kalau ambung punya anak, ambung pengen, Pak Ustadz, punya anak kayak kalian. Baik-baik, rajin-rajin, pintar-pintar, ondeh-mande. Amin, kabul ya Allah. Amin. Pak Muklis. Pak Muklis. Sedih karena pengen pisah dari kita-kita ya? Kamu ya? Bukan. Kenapa tiba-tiba kok sedih gitu? Hah? Kenapa sih?
Ambu teringat mau ucapan Ambu tadi, Pak Ustadz. Ketika Ambu nanti punya anak, pengen anaknya baik, pinter, kayak mereka. Tapi Ambu kan belum punya anak gimana, Pak Ustadz? Menikah aja Ambu belum, Ambu udah punya pacar. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Teman-teman, maafin aku ya kalau aku udah punya salah. Aikal udah ngejailin kalian, udah bikin kesel kalian. Maafin Aikal. Kak, kita juga minta maaf ya Kak. Karena kita juga gak akan ikut pindah pesantren baru. Maafin aku juga ya, Aikal. Semangat, Lukman. Aku gak ikut pindah. Lukman gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para santri semua, setelah Ustadz pertimbangkan, setelah Ustadz pikirkan, Ustadz memutuskan. Kita gak jadi pindah. Kita tetap di sini di pondok pesantren Kunanta.
si Agus sama anak buahnya? Kok dia gak ditangkap polisi sih? Gue ikutin aja deh. Kantor bokap gua.